Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para satidah Ustaz Ishaq dan para satidah yang lainnya, Ustaz Faisal, Ustaz Supardi juga ada dalam perjalanan. Hafizakumullah jami'an. Dan kepada seluruh peserta, ini ada juga Ustaz Dr. Elson, ya, semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau dalam ketaatan kepada Allah SWT, berikan yang berkah umur panjang insyaAllah. Ikhwan dan akhwat, para peserta atau para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati-hati kita. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia. Yuqallibuhu kaifa yasha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membolak-balikkan hati manusia seperti apa yang Allah inginkan. Maka tidak heran jika Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap hari beliau atau di setiap paginya beliau selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ketetapan hati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu adalah doa yang senantiasa di mintakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa beribadah, itu semua Allah yang berikan. Kita bisa sholat, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita melakukannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa atau dalam satu keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan kepada para sahabat beliau, beliau katakan, wallahi laulallah mahtadaina wama sallaina wala tasaddaqna, demi Allah kalau bukan karena Allah kita ini tidak dapat hidayah. Kalau bukan Allah, kita tidak bisa sholat. Kalau bukan Allah, bahkan bersedekah pun kita tidak mampu. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ini poin pertama yang harus selalu kita tanamkan dalam jiwa kita, bahwa alhamdulillah kita masih sholat sekarang ini karena Allah masih menjaga hidayah itu untuk kita. Dan perlu untuk selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita masuk ke dalam surga, dan doa atau ucapan syukur pertama penduduk surga yang mereka ucapkan kepada Allah adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami dengan hidayah ini, hidayah yang membawa mereka kepada surga. Kalau bukan karena Allah, maka kami tidak akan mendapatkan hidayah seperti hidayah ini. Yang berikutnya, ikhwas sekalian, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, belum lama ini kita dihebohkan ya dengan satu event ya atau acara yang dilakukan oleh laki-laki setengah jadi tadi, ya, Ustaz Faisal bilang. Dan subhanallah ya, kita sempat gembira karena acara itu dibatalkan. Tapi ternyata diganti dengan agenda yang lain, dengan acara yang lain. Ya, Allahul musta'an. Dan yang sangat menyedihkan juga, ada sedikit dukungan dari orang-orang yang semestinya kita harapkan bisa menjadi barisan utama untuk menghalangi itu. Ya, mohon maaf, yaitu sebagian pemerintah. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah apa tadi yang kemarin sempat viral, kreativitas lah atau apalah, ya, intinya ada dukungan sebagian. Wallahul musta'an.
Maka perlu untuk hal ini selalu kita dakwahkan juga kepada masyarakat kita, ya, kepada jamaah kita, kepada keluarga kita, ya, karena ini adalah satu penyakit yang sangat berbahaya yang bisa berjangkit, ya. Na'udzubillah min dzalik. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Ustaz Supardi juga sudah datang. Ya, tadi Ustaz Ishak katakan ambil saja semua waktu. Ya, beliau masih kurang sehat, syafahullah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan pada beliau dan kembali bisa beraktivitas dengan kita semua, insyaallah. Tapi karena Ustaz Supardi sudah datang, tidak jadi saya ambil semua waktu. Ya. Untung beliau datang, ya. Iya. Materi yang saya siapkan sebenarnya, yang saya sudah siapkan, yaitu apa penyembuhan. Ini sempat dibahas juga di tarbiyah kita beberapa bulan yang lalu mungkin, ya. Ustaz Ishak, Ustaz Supardi, kami satu tarbiyah di Morambinya adalah Ustaz Ridwan. Beliau pernah mengatakan bahwa di Jogja pernah didapat yang seperti itu, dan ternyata pengobatan yang paling ampuh, ya, pada penyakit-penyakit seperti itu dan penyakit apapun adalah banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Banyak membaca Al-Qur'an, ya, banyak mentadabburi Al-Qur'an. Orang-orang yang terjangkiti penyakit seperti ini biasanya hidupnya sudah jauh dari Al-Qur'anul Karim. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi saksi nyata tentang hal tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu adalah penyembuh dari segala macam penyakit. Ya, tadi saya cari-cari juga tafsir, ya, dan juga potongan video para ulama tentang ayat-ayat itu yang berkaitan dengan itu. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan, bukan Syekh Soleh Al-Fauzan. Ya, Syekh Soleh Al-Fauzan sudah lebih senior dan lebih tua. Ada Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan. Ketika beliau berbicara tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya, kami "wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u lima fis sudur." Ya. Kami turunkan di Al-Qur'an itu pengobat atau obat penawar dari penyakit-penyakit yang ada di hati manusia. Kata beliau, di antara tafsiran para ulama kita bahwa Al-Qur'anul Karim adalah obat, ya. Pertama, obat dari keraguan-keraguan, ya. Obat dari keraguan-keraguan yang didapati oleh orang-orang beriman. Kalau kita ragu, ikhwah sekalian, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mulai ada keraguan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, coba ambil Al-Qur'an dan baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Tadabburi Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Keraguan itu akan terkikis dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Keraguan itu akan hilang dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan juga di awal dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, "Dzalikal kitab la raiba fi." Tidak ada keraguan dengan Al-Qur'an itu. Jadi kata para ulama, kalau ingin menghilangkan keraguan dalam jiwa kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah banyak baca Al-Qur'an. Tafsir yang lain kata beliau, ya, Al-Qur'anul Karim adalah obat untuk semua penyakit hati, termasuk penyakit yang nampak, yang tidak nampak, ya, penyakit-penyakit, semua penyakit, kata beliau. Dan itu mujarrab, itu sudah diuji coba, ya, tentang tentang keajaiban dari Al-Qur'anul Karim. Dan dia isyaratkan juga dengan ayat-ayat yang lain yang mirip dengan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Al-Qur'an itu untuk orang-orang yang beriman, dia adalah petunjuk dan obat. Dia adalah petunjuk dan penawar, obat, syifa. Ya, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum kenal atau antum tahu atau ada teman, ya, atau mungkin bisa di inbox itu orang-orang yang punya acara kemarin, ya, cobalah banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak baca Al-Qur'an. Ya, dan Ustaz Ridwan tadi saya sampaikan, beliau katakan di Jogja ada dan diterapi dengan banyak baca Al-Qur'an, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena ini penyimpangan dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kesembuhan. Ya, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan menguatkan kita, mengistiqomahkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.